Sebenarnya anak kamu itu adalah Madun. Ya Allah, kalau memang Madunlah anak aku, sungguh bangga aku sama dia. Tony akan laporin ibu juga supaya masuk penjara. Kamu tega masukin ibu ke penjara? Apa karena ibu bukan ibu kandung kamu sendiri? Ya. Semoga ini bisa bantu kakek. Kek, kakek gak apa-apa kan? Enggak, Dun. Ayo kita cari bola emas kembali. Iya, kek. Ayo, Dun. Watu, ini kok banyak bola basket begini ya? Alah, maksud Jackie bola berduri-duri. Makanya kita hati-hati, Nos. Ngambil los bola, Nos. No gampang, Nos, bos. Oh, Jeki, dengerin. Kita kudu hati-hati, eh? Be, papi strain aja semuanya sama Jeki, oke? Okay? Kalau gini nih nggak bakal kena orang. Ada. Sotoy, dikasih tahu overacting. Selamat menikmati. Apaan tuh? Ada remote dalam hutan sih. Jangan dipencet-pencet sembarangan. Ntar kalau bom dinamit gimana? Kita bertiga bleger dong. Ah, jangan nasihatin orang tua. Babi lebih pengalaman. Masuk hutan, keluar hutan. Siapa tahu ini remote ajaib. Halos kampret tot. Papi sih buat tuh banget. Dibilangin ngeyel begini kan jadinya enggak bisa keluar nih. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tenang Os, tenang Os. Privados. Jadi cari Nos, lubang Os. Oke Nos. Jadi si David sembunyi di sini kek. Iya. Tapi kita harus hati-hati dulu. Jauh-jauh ke sini. Ini kan yang kalian inginkan. Kembalikan bola emas itu. Walaupun wajahmu tertutup, saya kenal dengan kamu. Kalau mau boleh aja, tapi ambil kalau bisa. Sebegitu ya? Oke. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, Madun. Gaswat. Ada tinja. Ninja. Bukan tinja. Maksud papi itu, Jackie. Aduh, aku lali. Aduh, Pi. Gawat nih, Pi. Gimana nih?
Itu kan ninja jago-jago. Mendingan kita ngumpet di sini aja dulu. Sampai keadaan aman. Biar Madun yang menghadapi mereka dulu. Nanti kita rebut pula emas itu dari tangan Madun. Pokoknya kita terima beres, Jackie. Ya dah, merdeka papi dah. Yang penting kita aman, Pi. Kita harus dapetin bola emas itu. Kekuatan bola emas itu membuat aku dan Manman sama sekali tidak berdaya. Itu yang kentut. Amit timnya di sini. Bisa gawat, Pi. Kalau misalnya Bang Jebret di sini, terus bola emasnya bisa dicolong sama dia. Kita enggak dapat apa-apa dong, Pi. Ametong dong. Tenang saja, Jeki. Bola emas itu tidak semudah didapatkan karena bola emas itu mempunyai kekuatan super. Kakek rongsokan itu aja kalah, apalagi mereka. Oke, boleh gila. Kalau lo berani, jangan cuma lawan anak kecil. Lawan nih biangnya. Ayo, Jeki. Ini kesempatan kita buat ngejar. Papi duluan aja ya. Ntar Jeki nyusul, oke?
kamu duluan. Tapi itu kalau punya perut nih, dikecilin biar langsing, biar larinya tuff, langsung ngebut begitu. Ah, bawel kayak mami kamu. Iya. Pipi, aduh. Kasih pelajaran. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan saya? Ini nih, gara-gara kalian pakai nongol lagi. Kalau kalian tidak nongol, itu bola pasti saya dapetin. Betul. Keluarga telur dadar, lu bener-bener lu ya. Udah datang belakangan, kita-kita ditelain. Gua jadi telur dadar beneran lu. Jamu kodok. Siapa? Siapa yang datang belakangan? Justru kita datang duluan. Ya betul, cari perlindungan dulu biar aman, emang kayak lo. Dasar codot lo, udah tahu datang duluan, bukan bantuin, malah ngumpet lagi. Emang dasar nih, bapak sama anak sama-sama aja curang. Tapi masalahnya bang, kita kehilangan bola emas itu. Tenang aja Dun, kita semua udah videoin kalau si David yang megang bola emas itu. Jadi tinggal kasih deh ke pak polisi. Iya Dun, yang penting kan udah terbukti tuh, bukan lo ataupun kakek yang memasukkan bola emas itu. Cakep tuh. Biarin aja video itu kita jadiin barang bukti di kantor polisi. Dan itu bugil alias boleh gila dijadikan tersangka sama polisi sekalian dimasukin dalam bui. Kalau perlu, ini berdua juga. Barangan lo ngomong lo. Reza, tunggu Reza. Kamu anak papa satu-satunya. Kamu harus dengerin papa. Reza! Awas Reza! Reza, kamu gak apa-apa sayang. Sekarang semua sudah jelas kan bahwa saudara Madun dan kakek Ibrahim tidak terbukti melakukan pemalsuan bola emas itu. Itu artinya ayah mertua saya dan Madun sudah bebas kan pak polisi? Tentu, dan saudara Tony tidak berhak menuntut saudara Madun. Mereka berdua sekarang kami nyatakan bebas. Selanjutnya kami akan mengadakan pencarian saudara Rapi. Terima kasih pak polisi, terima kasih. Tongsin, lo mengerin tuh. Makanya jangan asal main nuduh-nuduh orang tanpa bukti. Untung kakek baik-baik, Madun juga sabar. Kalau gue lukitin, gue gibang lo. Udah bang, yang terpenting tuh Madun udah terbukti gak bersalah, itu udah cukup kok. Saya atas nama Tony minta maaf sama ayah, Bu Marni, juga kamu Madun, karena anak saya sudah merepotkan kalian semua. Gagal deh gue mikirin si Madun sama kakek. Tapi si David benar-benar curang. Ternyata dia menguasai bola emas sendiri ya. Pokoknya gue bakal dapetin bola emas itu. Indonesia, Indonesia itu negara. Percaya, lihat aja. Ending.
terus maju. Akhirnya ibu datang pada waktunya juga. Oke, sekarang ibu tinggal tanda tangan ini. Apa ini, Tony? Ini adalah surat penyerahan harta ayah ke aku. Dan aku gak mau tantaran lagi. Ntar yang ada ibu malah sibuk ngurusin Madu. Dah, ini ibu tinggal tanda tangan ini sekarang. Kamu gak akan mendapatkan satu sen pun, Tony. Aku kan anak kandung ibu dan ayah. Jadi aku berhak dong dapat apa yang ayah kasih ke aku. Tidak. Kamu bukan anak aku dan kamu bukan anak kandung aku. Ibu ngomong apaan sih? Hah? Ah, jangan-jangan ibu mulai ikut-ikutan kayak kakek nyurigain aku. Udah deh, ibu. Emang masih belum cukup, bu, tes DNA ini, bu? Hah? Dan tanda lahir ini masih belum cukup buat semuanya. Hah? Cukup, Tony, cukup! Kamu jangan bohongin ibu terus. Ibu tahu kalau hasil tes DNA itu salah. Dan tanda lahir itu bukan tanda lahir yang pertama kali aku lihat. Kamu sengaja membuat tanda lahir itu di tempat tato. Benar kan? Aku tahu. Ibu ini cuma alasan aja kan? Buat berkelit kasih semua harta ayah ke aku. Ya kan? Hah? Udah deh, buruan tanda tangan ini sekarang. Ibu gak mau. Tony, lepasin, sakit! Tony! Astagfirullahaladzim. Apa yang sudah kamu lakukan, Tony? Alah, Dede, kakek gak usah ikut campur. Ini urusan aku dan ibu. Dan aku gak suka dipermainkan seperti itu. Kalian akan terima akibatnya. Jangan seperti itu sama kakek. Ibu tetap akan mengakui kamu seperti anak ibu, tapi kamu harus bersikap baik, ya. Aku tuh gak butuh diakui sebagai anak, ya. Aku tuh cuma butuh harta kalian. Anak tidak tahu diuntung. Biarin aja Tony pergi. Yang penting sekarang kita udah tahu kebenaran bahwa Madun adalah anak kandung Dewi. Madun cucu ayah. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, ya Rabb. Ternyata apa yang kuharapkan selama ini benar. Madun cucu kakek. Ayah, tapi Dewi mohon, jangan kasih tahu Madun dulu, ya. Biarkan semuanya seperti sebelumnya. Kasihan Bu Marni juga. Baik, Wi. Diam-diam sialan juga lo, ya. Udah berhasil nepak gue. Nepak? Maksud lo apaan? Gue gak ngerti, tau gak? Alah, gue super-pura bego lo. Gue tahu, lo tuh berusaha buat nyingkirin gue kan. Hah? Udah, ngaku aja lo. Sumpah, gue sama sekali gak ngerti tentang ini. Turut, lo kagak ada kapok-kapoknya, ya? Kemarin lu turis Madun yang enggak apa tepologis. Sekarang lu main bokong aja liat belakang. Kalau lu mau ngadepin Madun, lu hadepin dulu abang. Sama adik-adik. Ini bukan urusan lo semua. Ini urusan gua sama Madun. Adik-adik, kasih pelajaran tuh orang. Ampe kapok, ya? Ayo.
Sedot. Maaf sih itu orang, main marah-marah sama lu aja. Emang ada masalah apa sih? Gua gak tahu, Dok. Tiba-tiba dia nyerang gua dari belakang kayak gitu. Orang kayak dia kagak usah diurusin. Kagak ada gunanya. Buang-buang energi aja. Mendingan sekarang kita sholat. Kita ngadu sama Allah. Kita minta perlindungan sama Allah. Ya, Bang. Ya, oke. Siap. Kenapa semua jadi berantakan gini sih? Gak mau! Diam! Diam! Jangan berontak, kamu masih bersama. Diam! Itu pasti karena perbuatan Tony kemarin, kan? Sudahlah ya. Ini cuma ngilu dikit doang. Kamu pakai minyak apa, Wi? Dewi pakai Wardah Olive Oil, minyak zaitun. Bisa pakai buat urut juga. Ini kan minyak yang kamu kasih tempo hari dulu sama Ayah, kan? Iya. Ayah sudah coba. Lembut dan harum. Dan yang paling penting itu halal ya. Jadi Ayah nggak usah khawatir kalau mau pakai itu. Ayah yakin kok. Kamu hanya mau pakai yang terbaik dan halal. Kenapa, Pak? Pak peduli sama aku, Pak. Papa aja tuh udah matiin cita-cita aku, Pak. Jadi buat apa aku hidup, Pak? Buat apa? Raisa, tolong dengerin Papa dulu. Harusnya Papa yang dengerin aku. Papa tuh selalu sibuk dengan urusan Papa sendiri. Aku kesepian, Pak. Aku kesepian. Semenjak gak ada Mama, Pak. Aku selalu sendiri, Pak. Cuman bola apa yang bisa bikin aku jadi tambah semangat. Tapi apa? Papa tuh udah matiin semuanya. Kenapa tadi aku tuh gak mati aja sih, Pak? Raisa, Papa mohon, kita bicara ini baik-baik. Di dunia ini gak ada lagi yang Papa punya selain kamu. Apa yang Papa perbuat itu semuanya buat kamu, sayang. Enggak, Pak. Aku gak peduli. Sekarang Papa keluar. Keluar, Pak. Menghadapi tim Gala Campur. Ini tantangan untuk Adi, Rafa, Madun, Black, and kalian semua. Jadi saya minta untuk kalian keluarkan kemampuan kalian sebaik mungkin. Dan kalian di sini diuji adalah kekompakan tim. Jadi kalian harus kerja sama tim dengan baik. Understand? Yes, ma'am. Madun! 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 Saja aksinya dia, si Lionel Messi Indonesia. Betul itu, Bu. Madun, sikat! Mana bangun, jangan main kenal pelatih lo nih, jepret korinya. Eh, Madun! Iya, Bang! Tunggu Madun ya. That's Madun. Bu Marni, ini pertama kalinya kita berdua ada di sini untuk mendukung Madun.
Benar, Bu Dewi. Semoga Madun bisa menang ya, Bu. Insya Allah. Dengan doa dan restu kedua orang ibu, Ayah yakin sekali Madun punya tenaga yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan. Amin. Terus. Almarhum Mas Sandy ya? Benar, Wi. Ini baru cucu ayah. Bu Marni yang sabar. Insya Allah Madun bukan tipe orang yang lupa kacang akan kulit. Dia akan tetap sayang sama Bu Marni. Percaya itu. Tapi saya juga benar-benar takut. Kalau nanti Madun benar-benar meninggalkan saya. Selamat ya, Dun. Lu emang benar-benar layak jadi pemenang. Thank you. Apa ini, Dewi? Pak Mike, saya minta tolong berikan itu kepada Madun. Dan jangan kasih tahu itu dari saya. Ini akan menjadi rahasia kita. Ya, pasti, Dewi. Bu Julia, saya juga mohon kerjasamanya. Anda pasti mengerti, kan? Saya sangat mengerti, Bu Dewi. Senang saja, saya akan atur semuanya. Lagian kan Madun sudah menjadi hero di klub saya. Terima kasih. Tolong panggil Madun ke ruangan saya. Thank you.
Ada apa, Mam? Selamat ya, Mam. Terima kasih, Pak Mai. Ini apa, Pak? Kamu dapat bonus, Mam Jun. Saya kan udah dapat bonus dari Mam Julia. Iya. Kamu dapat double bonus karena kamu telah menjadi hero di klub ini. Beneran nih, Pak? Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Mam, Marun benar-benar enggak nyangka. Alhamdulillah ya Allah, Marun dapat rezeki banyak banget. Jadi Marun bisa mewujudkan keinginan ibu untuk bertanya suci. Mam, saya boleh izin pulang dulu nggak? Tentu boleh, Majun. Tapi ingat, 2 hari lagi kamu harus ready. Karena kita dapat tantangan dari klub baru. Siap, Mam. Insya Allah saya selalu siap. Good. Inilah klub saya. Klub yang saya beli dari hasil penjualan bola emas. Berarti bola emas lo makan sendirian? Jangan gila dong, bagi-bagi dong. Yes, Mami. Yes, Papi. David, masa sih kita nggak kecipratan? Barang 1 miliar, 2 miliar aja. Jangan serakah dong. Asal kalian tahu, bola emas itu sekarang yang jadi hak saya. Jadi kalian tidak punya hak sama sekali. David, asal tahu aja ya. Ini klub juga bisa jatuh ke tangan anaknya Bu Dewi yang asli kalau udah ketahuan. Itu sangat tidak mungkin. Jadi kalian jangan berpikirnya macam-macam ya. Dan kalau kalian memang mau Jackie jadi pemain hebat, saya bisa bikin dia main di tim saya. Gak salah dengar gue. Terus gue mau main sama siapa di sini? Main sendirian? Saya sudah punya tandem buat kamu. Tandem? Iya. Dan kalau kalian berduet, saya bisa pastikan kita bisa menghancurkan Madun. Siapa yang ditanam? Tapi ini tandem partner, bukan ditanam. Oh gitu. Mau tanam, mana? Kentong, barangan aja lo ngomong, mana mungkin dia diusir. Dia tuh pahlawan, nyetak gol 3 kali Patrick. Patrick! Iya, maksud gue juga itu. Lo kagak diusir kan, Dun? Enggak kok, aku tetap di klub. Tapi tuh, koper buat apa lo bawa-bawa? Koper. Koper ini buat ibu, Bang. Koper buat ibu, Dun. Koper apa? Ini koper buat ibu berangkat umroh. Tadinya Manu pengen berangkatin ibu haji, tapi belum bisa, Bu. Karena ibu kepengen banget ke tanah suci, jadi Manu putusin dulu buat ibu berangkat umroh. Insya Allah, lo emang anak imut bakti tuh. Lo anak yang soleh, bakti banget mama lo. Nih, lo contoh nih, orang tua harus hidup berbakti sama orang tua, khususnya emak. Biar diredoi dunia akhirat sama Allah. Ini baju ikramnya, Bu. Ibu mau kan berangkat umroh? Alhamdulillah ya Allah.
terus maju. Ini dia yang kita cari. Tadi nih, tadi sore teh saya lihat teh masih banyak. Masih banyak. Ini teh pasti dok kamunya makan. Enak aja lu main nuduh-nuduh aja. Kagak, gua tuh baru datang di sini. Ini kayak. Gurih. Rasa coklat dahsyat. Rasain lu semuanya. Kagak gua bagi. Gua kerjain. Semuanya gua ambil. Ayo, lebih keras. Cuma segitu, anak TK juga bisa. Ayo, lebih keras. Jangan bangga dulu. Saya akan tingkatkan latihan kalian. Sekarang, kalian saling berbalas tentang bola. Eh, mister. Kalau latihan cuma begini doang, itu sih udah biasa. Bosen, kagak ada perkembangannya. Aduh. Iya, apa gak ada cara latihan lagi, coach? Hah? Jangan protes. Oke, pikir gue takut. Elep buset, ini keras banget bolanya. Makanya, jangan keremehin dulu. Bola ini isinya pasir. Hah? Pasir? Kok diisiin pasir? Terus gimana nendangnya? Bayangkan bola ini adalah marun. Amarah kalian pasti bisa bikin kalian lebih kuat. Tony, kamu mau balas marun? Ya? Ayo, tendang bola! Jackie, sampai kapan kamu mau ada di bawah bayang-bayang marun? Ayo, tendang bola! Makin kuat terbakar emosinya, mereka akan jadi duo Jack Ton, Jackie dan Ton. Kamu mau kemana, Raisa? Maaf pak, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku mau pergi. Marun. Kamu kesini sama papaku? Iya, aku disuruh papa kamu kesini buat ketemu kamu. Ketemu sama aku? Iya, biar gimana pun, kamu gak boleh ngebantah apa kata papa kamu. Semua orang tua itu pasti kepengen yang terbaik buat anaknya. Tapi papaku ngelarang aku main bola. Padahal cita-cita aku kan jadi pemain bola. Enggak kok, papa setuju sama kamu. Maksudnya? Aduh, Raisa. Maksud bokap lo itu, lo udah diizinin buat main bola sekarang. Serius? Iya, kemarin papa lihat Madun main bola. Biarpun kakinya belum benar-benar sembuh, tapi dia gigih. Dan akhirnya sukses. Selain itu, Madun juga anak yang soleh. Papa kagum sama dia. Jadi, selama kamu tetap bisa jadi anak yang soleh, papa akan dukung kamu. Papa akan jadi sponsor tim kamu supaya kalian tetap bisa ikut turnamen. Makasih ya, Pak. Maaf ya, Rasya. Gue bikin papa sedih. Papa gak sedih kok, Raisa. Justru papa bangga sama kamu.
karena kamu gigih kejar cita-cita kamu. Madun, tolong ajarin kegigihan dan semangat kamu ke Raisa. Insya Allah, Pak. Iya, saya ucapin banyak terima kasih ya Bu Julia. Semua yang saya titipkan sudah diberikan kepada Madun dan juga Bu Marni. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menjadi manfaat untuk mereka. Iya, ya saya tahu Madun banyak membutuhkan uang, apalagi untuk memberangkatkan ibunya ke Tanah Suci. Oh, jadi yang membiayain Marni umroh itu Bu Dewi? Kurang ajar si Madun. Berani-beraninya dia nyingkirin Tony biar bisa menguasain Bu Dewi nih. Eh Marni, kamu mikir dari mana Madun dapat duit sebanyak itu? Hah? Dari bonus main bola? Nggak mungkin dapat duit sebanyak itu buat kamu pergi umroh. Kalau bukan karena Bu Dewi yang bayarin bonus itu. Yes! Sang juara, aku sang